Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. Bos? Iya Bu, bentar. Bakso sini dong. Bos? Bakso. Iya Bu, iya kita satu. Halo, aku Suster Ana, susternya Sera, putri kecil Bu Yasmin dan Pak Abi. Udah selama 1 tahun, aku bantuin Bu Yasmin ngurusin Sera. Semua keperluan Sera, aku yang nyiapin. Dari mulai Sera bangun tidur, sampai tidur lagi. Iya, saya kesitu. Bikinin sarapan saya dong, Sus, sama sarapannya Sera, cepetan ya. Iya, sekarang ya? Sera bikinin mie, terus aku apa aja? Mohon maaf nih Kak Yasmin. Hai, happy weekend pemirsa Andai Trans TV. Kali ini gue Rafael dan asisten gue Dedi bakal jadi host Andai nih. Ah jangan dong, loh? Masa gitu sih? Iya, kenapa gak bisa masak ya jangan-jangan nih Kak Yasmin? Ya enggak, cuman kan dong ngapain sih kayak gitu-gitu. Harus. Bos, kita juga gak? Ngarep lu, enggak. Hari ini lo tetap jadi asisten gue. Kayak Yasmin lo mancusnya aja deh ganti peran. Oke? Okay? Ayo sudah. Dong, ya, sudah, ya sudah, ya sudah, ya sudah. Oke, oke. Jadi aku nanti jadi kayak Yasmin terkena juga. Wah. Wow. Ternyata si suster ya. Langsung hopla hopla. Asisten jadi bosnya, bosnya jadi asisten. Ting ting ting. Aduh jadi Bu Yasmin. Wah. Lumayan nih, lumayan. Besar sekali. Ya jangan ngata-ngatain gue loh, gue ini nyonya loh. Oh. Sus, bikinin makanan saya sama Sera, Sera jadi menangis nanti. Mendalami banget dia, oke. Nah, suster. Hah, bisa-bisanya Sus Ana langsung nyuruh aku masak. Aduh. Bagus Bu Yasmin, kayak gitu ya. Pokoknya suruh-suruh susternya, bikin ini, bikin itu, bersihin ini, bersihin itu. Sus, gimana biasanya Sus kalau ibu nyuruh kamu? Saya kan bukan suster. Oh iya, iya, iya. Ibu Yasmin, iya, iya. Gimana sih? Yasmin. Ayo kalian berdua cekin masakannya, takutnya nggak salah atau benar. Ah, takutnya nggak salah benar, gimana? Kita maksudnya berdua. Takutnya salah masaknya, nggak enak, kurang apa gitu ya. Permisi ya, Bu. Ya, buruan berdua, ya cepetan. Salam buat Pak Abi ya. Iya, ntar disalamin. Time flies by when the night is young. Daylight shines on an. Duh, ribet banget sih pagi-pagi suruh masak. Eits, gak boleh ngomel-ngomel. Nanti saya bilangin ibu loh. Kan gue ibunya. Mohon maaf Bu, ibu sekarang jadi suster. Kan tadi udah tukeran ya. Masak yang bener sekarang. Ini nanti tanganku pedes lagi, motong-motong cabai. Karena biasa. Tuh katanya tadi bisa masak. Enggak, gue gak pernah bilang bisa kok. Tadi bilang bisa masak. Ayo dong masakin buat ibu yang paling enak. Nanti bikin juga sarapan buat Sierra. Nah lo. Masak kesendiri. Makan kesendiri. How? Kok meletek-meletek begini sih? Ya memang begitu, mohon maaf kalau masak ya. Memang begitu kalau masak ya. Aduh. Biasanya kan aku gak pernah nyuruh Sus Ana masak nasi goreng. Ini kenapa sekarang dia jadi nyuruh aku masak nasi goreng? Bener-bener ya Sus Ana ya. Nih ya, gue tambahin minyak nih ya biar suster gue nih. Ya batuk-batuk. Biar rasain tuh. Banyak banget. Udah biarin aja. Tuh, lihat tuh. Oke kan nasi goreng aku. Aduh. Becek gitu nasinya. Wow. Katanya tadi Bu Yasmin bisa masak tuh masaknya begini ya ternyata. Yo, ya. Ternyata nggak gampang ya jadi suster ya. Rasain. Boleh dikasihin ke. Sekarang bikin makanan buat anaknya. Dia mau bikin makanannya bener apa bohongan ya. Kayaknya terlalu lembek deh. Udah jadi. Mana? Cobain dulu dong. Yang penting kan rasanya. Jangan kayaknya ini terlalu lembek deh. Iya deh.
Enggak dong, ini enak kok nih. Tuh, pas kok. Wow! Tuh kan. Biarin, Pe. Nggak usah dibantuin, Pe. Oh, iya, Suster, Pe. Coba sini, coba. Saya cobain dulu deh. Cobain dulu deh. Bener nggak nih rasanya? Enak! Masa sih? Nggak enak nih, Mas. Enak. Bos. Coba. Enak kan? Abisin, Pe. Abisin sana ya. Kita tuh kurang-kurang aja deh. Agak ya, aja. Ya, ini setuju tuh. Kurang-kurang aja. Agak. Kurang aja. Oke, udah selesai nih. Yippee, enak ya. Bisa santai dan main-main sama Sarah dan Pak Abi. Sus, suster, mana makanannya Sarah, sus? Buruan dong, Sarah. Tuh, udah panggil. Ya, ya, Bu, ya, Bu. Cepat. Ini bawa dong, suster, bawa dong. Bawain. Enggak, Mbak, suster bawa dong. Aku enggak jadi suster. Ada Mas Abi juga. Halo Mas Abi. Ibu. Iya. Ini buat Sarah nih. Tuh, ada Sarah juga. Suster nyam-nyam nih, mau? Namanya ini mau main nyam nih. Tadi udah nyam. Ya ampun. Ini minyak Sarah. Seneng ya ngelihat keluarga Yasmin sama Mas Abi kayaknya harmonis sekali gitu ya. Gue istrinya, gue. Jangan protes sebelah sana, suster, diam aja ya. Ini Bu Yasmin apa baju kuning ya? Mama, mau? Iya. Panggil mama. Sekarang. Panggil mama. Kenapa udah kenyang ya? Seranya aja enggak mau pemanggil. Tuh kan lihat. Sarah aja enggak mau disuapin sama Sus Ana. Ya, Beb, kayaknya kamu aja deh yang suapin nih. Ih, bener-bener ya kok suami gue begini sih? Kamu bikin apa suami gue begini? Ini mama. Mas Abi, istrinya yang mana? Yang ini apa yang itu? Yang ini. Jatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Suapnya, Sarah, mama gila. Masa? Gue disangka suster, suster disangka gue nih. Ini udah parah banget, ini gue sebel banget sama Rafael, sumpah. Gue mau. Udah kenyang Elmo ya? Yang mana masuk, dong? Elmo satu kecil. Elmo. Sekarang aja gak mau. Baby doll. Mau main ngelkana ke kamar. Tuh ajak Mbak Sus, Jus. Ajak Mbak Susnya. Sarah, ini kamu aja yang makan. Gila ya, suami aku udah benar-benar kesirap. Mas Abi mau aja lagi disuapin sama Sus Ana. Aduh, hancur hati aku. Hah? Jangan suami-suami gue dong. Itu kan papa, aku suami aku. Gak boleh marah-marah dong, suster. Masa marah sama gue? Suster dibikin nangis nih. Gimana? Ya, yuk, sini papa yuk. Tuh, Sarahnya aja gak terima, kan? Ke papa. Ya, sini papa yuk. Susternya nakal ya? Main ini ya. Sus, mendingan sekarang siapin barang-barang Sarah dan mau berenang di bawah kolam. Siapin makanan, kelamaan, nangis. Ya. Sekarang siapin ya. Iya, Bu. Ayo buruan, suster. Siapin ya, kita mau main-main loh. Ayo. Yaudah, Nyonya. Udah kenyang, Nyonya. Yaudah. Tuh pusing banget nih, punya suster lelet banget. Kayak gitu. Marahin aja, kalau menurut saya marahin aja. Ini, suruh itu, suruh itu. Lebih galak lagi ya, Nyonya ya. Oke? Okay? Yaudah, yuk kita ke kolam yuk. Kenapa, Sus?